Haleluya. Selamat pagi, saudara yang kasih. Puji Tuhan, semua kita dipelihara oleh Tuhan, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Betapa indahnya jika kita dekat dengan Tuhan. Mazmur berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setiap kita anak Tuhan diatur langkahnya oleh Tuhan, dituntun. Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Itu sebabnya saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Bergaullah dengan Tuhan, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dia sangat baik bagi kita. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berkata juga dalam Lukas 9 ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Enggak ada yang lebih baik selain di dalam Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Saudara, dunia ini akan berlalu. Ada orang yang bekerja keras sampai hari tuanya. Pada akhirnya dia akan meninggal, masuk ke dalam lubang tanah yang kecil itu. Semuanya akan ditinggalkannya. Bukan tidak bisa kita bekerja, tapi yang paling penting adalah hidup kita setelah kita mati nanti. Kehidupan yang kekal itulah yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita hidup berkenan, bagaimana kita harus menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Olehnya hari ini saya mengajak kita semua untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah takut dan khawatir. Tuhan sudah berkata, tidak satu helai rambut pun jatuh tanpa perkenanku. Artinya Tuhan sangat tahu setiap detail hidup kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan maha tahu. Olehnya kuatkan dan teguhkan hati saudara. Cintai firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadilah bagian dalam rekan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Olehnya saudara, tetap bergerak. Karena di dalam saudara ada doa-doa yang powerful. Yakobus 5 ayat 16, dengan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa kita, pelayanan kita sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Karena doa kita sangat besar kuasanya. Terus bergerak, doakan saya, pelayanan misi Amazing Grace, yang akan terus bergerak memberkati Sulawesi, Toraja, Sumatera, Pulau Bangka. Dan saya percaya saudara, dukungan saudara itu sangat berarti lewat doa. Karena berita Injil harus sampai ke seluruh ujung-ujung bumi, ke pulau-pulau di seluruh Indonesia. Mari kobarkan api Injil. Tetap semangat. Shalom.